harus didengarkan bacaan Al-Quran. Jadi mana kalau dia tidur, tak mati Ustaz. Terus dia dengarkan Al-Quran. Ternyata mendengar. Kita dengar sekali, titik, 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 titik. Dengar dua kali, titik mulai agak banyak sikit. Dengar tiga kali, dia makin banyak titik-titik. Dengar empat kali, titik mulai menyambung menjadi garis pendek-pendek. Dengar enam kali, mulai menjadi garis panjang, tapi belum jelas lagi. Dengar 10 kali, mulai dia akan panjang. Dengar 10 kali, sampailah akhirnya dia menjadi tulisan yang ada dalam kepala kita. Itulah mengapa dalam pembahasan Arab dikatakan, At-ta'allum fis-sirari, belajar masa kecil, kenaksi alal hajari, macam mengukir di atas batu. Sekali dia buat pahat, maka sampai mati dia tidak akan hilang. Tapi bila dah tua, tak usahlah kita bahas tua, nanti yang tua sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah, kita boleh tua, tapi anak cucu kita, kita tak boleh lupakan mereka. Saya ni dulu muda tak peduli pada agama Ustaz. Dulu masa-masa kecil lagi saya tak dekat dengan Al-Quran, tapi saya sakit hati. Di hari tua ni saya mesti balaskan sakit hati saya. Anak saya mesti hafaz Quran. Menantu saya mesti faham Quran. Cucu saya mesti tahu Quran. Itulah orang tua yang membalaskan sakit hati dia. Sebab sekarang banyak juga orang tua bercakap, saya ni dulu tak tahu Quran. Saya ni dulu tak pandai baca Quran. Maka saya mesti balaskan. Cucu-cucu saya, anak saya pun mesti lebih bodoh daripada saya. Na'udzubillah. Kita tidak boleh masuk ke dalam lubang. Keledai tak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Bila kita dulu tak faham, bila kita dulu tak mengerti, maka anak cucu kita, kita selamatkan. Malam ini kita diberikan amanah untuk menyampaikan dan untuk mendengar bagaimana sikap kita terhadap mutiara Al-Quran yang akan menjadi penerang. Anak menantu tak dapat menolong. Yauma yafirul mar'u min akhih, saudara kandung lari. Wa ummi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah apalagi. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Begitu kata orang Melayu. Mengapa disebut kasih emak sepanjang jalan? Memanglah emak dari 9 bulan 10 hari menyusukan 2 tahun hingga ke liang lahat, kasih emak sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan. Mengapa kasih ayah di simpang jalan? Bila emak kita mati, dia pun berbelok ke simpang jalan. Kasih saudara ada berada. Macam mana tadi Al-Mukarram? Kul, di mana bunyinya? Di sini. Kul wallahu ahad. Kul, katakan Allah itu esa, tunggal, tak berbilang. Kul, ini ada dia cakap. Kul, makanlah Allah. Kul wallahu ahad. Allahus. Aku tahu salah ayat itu. Oh iyalah, dia cakap nama dia, dia ulang-ulang. As-Samad itu Allah. Sedangkan yang bagi tazkirah ini abdu. Abdu, hamba, sahaya, yang tak ada apa-apanya. Letaknya di bawah, hina, tak ada kuasa, tak ada harta, tak ada jabatan. Kerana dia hamba, budak yang disuruh ke sana kemari. Abdu, hamba. Tapi manakala hamba itu bersanding dengan nama Allah, maka naik darajatnya, naik tingkatannya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Mana bukti dia naik? Ini dia di atas kan. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau diangkat oleh Allah dan engkau juga dihinakan oleh Allah. Biadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita ingin mulia bersama Al-Quran. Melayu, diangkat Allah derajat orang Melayu tinggi. Kenapa? Kerana Al-Quran. Apakah sebelum Islam datang, sebelum ada Al-Quran, hebat orang Melayu? Tidak. Tapi kerana kala Al-Quran datang, bangkitlah kerajaan-kerajaan Melayu berpegang teguh dengan Al-Quran. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Jangan sampai anak kita layu sebelum berkembang. Bunga, kenapa dia orang suka? Kerana bunga yang sebelumnya kuntum, mekar, kembang, harum,
bunga kalau sudah layu akan dicampakkan, hanya akan menjadi jambangan yang tak lagi diperlukan orang. Kenapa bunga dipasang di tempat pelaminan? Karena dia bunga yang mekar, kembang harum semerbak. Manakala dia layu, itulah mengapa sekarang banyak bunga yang tak layu-layu. Bunga plastik, bunga yang terus kembang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpedoman kepada Al-Qur'an yang kekal abadi, karena kita akan kekal bersama kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Manakala bersandar ke batang kayu, kayu akan tumbang. Bersandar kepada manusia, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Tapi manakala kita bersandar kepada Al-Qur'an, kalam Allah yang diturunkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah pedoman utama. Dengar baik-baik, selepas dengar lafalkan baik-baik, lafazkan baik-baik, macam mana bunyi huruf tha, macam mana bunyi huruf sya, macam mana bunyi huruf sa, macam mana bunyi huruf a, macam mana bunyi huruf ta. Karena orang bila belajar cakap orang putih, belajar bahasa Inggeris, dia bukan main lagi. Kalau salah saja sebut dia malu. Tapi manakala dia baca Quran, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلافي. Macam mana kau baca لإلافي؟ غير المغضوب ركعت kedua. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إجاجا. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Bukan sama. Susahlah bahasa Arab ni. Bahasa Arab tak susah, bahasa kita terlampau mudah. Ada za, ada sa, ada sya, ada sa. Bahasa kita salah sikit orang tak peduli. Bahasa Melayu salah tak apa-apa. Kau dari mana? Ada tazkirah. Siapa bagi tausiah tadi? Ustaz Thoman. Tak apa. Tapi dalam bahasa Arab, maka berubah kata, berubah makna. Ada harakat, ada mat, ada panjang, ada pendek. Kita tidur. Awak dari mana? Saya dari tidur. Awak dari mana? Tidur. Tak ada beza. Tapi dalam bahasa Arab, matar, hujan. Kalau panjang, matar, airport. Oleh sebab itu maka kita baca baik-baik. Tarik nafas. Salah tu. Mana huruf A? A di dalam. A'udzu, bukan zu, letak ujung lidah di ujung gigi. A'udzu. Ustaz, saya balik rumah kejap, kenapa gigi tinggal? A'udzu billahi minas syaitan, bukan syaitan, shit. A'udzu billahi minas syaitan, bukan ton, ta tak ada tempat lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Macam tu. Tutup Quran balik. Kenapa awak balik? Merajuk sakit hati. Utlubil ilma. Carilah ilmu. Minal mahdi. Dari buayan. Ilal lahdi. Sampai ke liang lahat. Unlimited. Tak ada batasan. Bila engkau BA, umur 22. Bila ambil master, umur 24. Bila ambil PhD, umur 27. Itu bukan sistem belajar kita dalam Islam. Dalam Islam belajar, minal mahdi, dari buayan, dari ayunan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Bukan hadis Nabi. Tapi itu pendapat kata-kata hikmah daripada ulama dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Inilah kesempatan belajar. Maka datang masjid, surau, musalla, ambil kajian. Tak sempat pagi petang, tak sempat petang malam, tak sempat malam. Banyak kelas-kelas kita, kita akan masuk belajar. Kerana semua akan ditanya, inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya, semua akan disoal. Ada masanya kita akan ditanya. Apa yang akan ditanya? Pernahkah lidahmu melafazkan ayat-ayat Al-Quran? Jangan manakala membaca Quran beramai-ramai semua pandai. Bila ada tahtim, tahlil, yasin, malam Jumat, malam Isnin, akidah, malam Selasa, fiqah, malam Rabu, fiqah,
hadis, tafsir. Malam Jumat kita tak ada tazkirah. Malam Jumat semua kita baca surah Yasin. Semua pandai membaca Yasin. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Bila baca ramai-ramai semua pandai. Bila baca satu-satu tak ada suara. Cuba awak baca. Bunyi baca Quran. Awak kenapa tak bunyi? Ini bacaan namanya qiraat silent gue. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tarik nafas, ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Sudah. Baca sudah. Fahami dengan baik. Ustaz Somad, ini kami bagi Ustaz hadiah Quran yang dicetak di Malaysia. Apa kelebihan Quran ini? Ada terjemah bahasa Melayu. Ada pula tafsir. Tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir banyak-banyak tafsir. Ada pula di bawah hadis dari Riyadhus Salihin. Ada pula Asbabun Nuzul dari petang. Ini iya ke Ustaz dapat ya petang tadi? Dia dibagi. Ini sudah dicetak Ustaz Somad. Dibagi-bagikan. Ini manfaat bukan main baik. Beli tiga. Letakkan surau office satu. Di rumah satu. Cari anak yatim, fakir miskin. Bagi satu. Alhamdulillah Ustaz, saya dah bagi tiga. Awak tak baca? Tak, tunggu pahala je. Baca lah. Tapi dia dah sedekah pun okey lah, daripada tidak sama sekali. Tapi kita beramal ni jangan pandang ke bawah. Awak kenapa tak naik tingkatannya? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Mana bukti dia naik? Ini dia di atas kan? Tuhissu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau diangkat oleh Allah dan engkau juga dihinakan oleh Allah. Biadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita ingin mulia bersama Al-Quran. Melayu, diangkat Allah derajat orang Melayu tinggi. Kenapa? Kerana Al-Quran. Apakah sebelum Islam datang, sebelum ada Al-Quran, hebat orang Melayu? Tidak. Tapi kerana kala Al-Quran datang, bangkitlah kerajaan-kerajaan Melayu berpegang teguh dengan Al-Quran. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang maya, tinggal layunya saja. Jangan sampai anak kita layu sebelum berkembang. Bunga, kenapa dia orang suka? Kerana bunga yang sebelumnya kuntum, mekar, kembang, harum. Bunga kalau sudah layu akan dicampakkan, hanya akan menjadi cambangan yang tak lagi diperlukan orang. Kenapa bunga dipasang di tempat pelaminan? Kerana dia bunga yang mekar, kembang, harum, semerbak. Manakala dia layu. Itulah mengapa sekarang banyak bunga yang tak layu-layu. Bunga plastik. Bunga yang terus kembang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpedoman kepada Al-Quran yang kekal abadi. Karena kita akan kekal bersama kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Manakala bersandar ke batang kayu, kayu akan tumbang. Bersandar kepada manusia, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Tapi manakala kita bersandar kepada Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah pedoman utama. Dengar baik-baik. Selepas dengar, lafalkan baik-baik, lafazkan baik-baik. Macam mana bunyi huruf tha, macam mana bunyi huruf sha, macam mana bunyi huruf sa, macam mana bunyi huruf ha, macam mana bunyi huruf ta. Karena orang bila belajar cakap orang putih, belajar bahasa Inggeris, dia bukan main lagi. Kalau salah saja sebut dia malu. Tapi manakala dia baca Quran, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلافي. Macam mana kau baca لإلافي؟ غير المغضوب ركعت كدوة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إجاجا هذا لا هذا سا هذا الله هذا جا بكا
kan sama. Susahlah bahasa Arab ni. Bahasa Arab tak susah. Bahasa kita terlampau mudah. Ada za, ada sa, ada sya, ada sa. Bahasa kita salah sikit orang tak peduli. Bahasa Melayu salah tak apa-apa. Orang dari mana? Ada tazkirah. Siapa bagi tausiah tadi? Ustaz Somad. Tak apa. Tapi dalam bahasa Arab, maka berubah kata, berubah makna. Ada harakat, ada mat, ada panjang, ada pendek. Kita tidur. Orang dari mana? Saya dari tidur. Orang dari mana? Tidur. Tak ada beza. Tapi dalam bahasa Arab, matar, hujan. Kalau panjang, matar, airport. Oleh sebab itu, maka kita baca baik-baik. Tarik nafas. Salah tu. Mana huruf A? A di dalam. A'udzu. Bukan su. Letak ujung lidah di ujung gigi. A'udzu. Ustaz, saya balik ke rumah kejap. Kenapa? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan syaitan. Shit. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan ton. Kalau tak ada tempat lain. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Macam tu. Tutup Quran balik. Kenapa awak balik? Merajuk sakit hati. Utlubil ilma. Carilah ilmu. Minal mahdi. Dari buayan. Ilal lahdi. Sampai ke liang lahat. Unlimited. Tak ada batasan. Bila engkau BA, umur 22. Bila ambil master, umur 24. Bila ambil PhD, umur 27. Itu bukan sistem belajar kita dalam Islam. Dalam Islam belajar minal mahdi, dari buayan, dari ayunan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Bukan hadis Nabi. Tapi itu pendapat kata-kata hikmah daripada ulama dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Inilah kesempatan belajar. Maka datang masjid, surau, musalla, ambil kajian. Tak sempat pagi petang, tak sempat petang malam, tak sempat malam. Banyak kelas-kelas kita. Kita akan masuk belajar. Karena semua akan ditanya. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fu'ad, hati. Ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya, semua akan disoal. Ada masanya kita akan ditanya. Apa yang akan ditanya? Pernahkah lidahmu melafazkan ayat-ayat Al-Quran? Jangan manakala membaca Quran ramai-ramai semua pandai. Bila ada tahtim, tahlil, yasin, malam Jumat, malam Isnin, Aqidah, malam Selasa, fiqah, malam Rabu, fiqah, hadis, tafsir, malam Jumat kita tak ada tazkirah, malam Jumat semua kita baca surah Yasin. Semua pandai membaca Yasin. Yasin Al-Quranil Hakim Innaka laminal mursalin. Bila baca ramai-ramai semua pandai. Bila baca satu-satu tak ada suara. Cuba awak baca. Bunyi baca Quran. Awak kenapa tak bunyi? Ini bacaan namanya qiraat silent. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tarik nafas, ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Sudah. Baca? Sudah. Fahami dengan baik. Ustaz Somad, ini kami bagi Ustaz hadiah Quran yang dicetak di Malaysia. Apa kelebihan Quran ini? Ada terjemah bahasa Melayu. Ada pula tafsir. Tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir banyak-banyak tafsir. Ada pula di bawah hadis dari Riyadhus Salihin. Ada pula Asbabun Nuzul dari petang. Ini iya ke Ustaz dapat ya? Petang tadi yang dibagi. Ini sudah dicetak Ustaz Somad. Dibagi-bagikan. Ini manfaat bukan main baik. Beli tiga. Letakkan surau office satu. Di rumah satu. Cari anak yatim, fakir miskin. Bagi satu. Alhamdulillah Ustaz, saya dah bagi tiga. Awak tak baca? Tak, tunggu pahala je. Baca lah.
tapi dia dah sedekah pun okey lah daripada tidak sama sekali. Tapi kita beramal ni jangan pandang ke bawah. Awak kenapa tak baca?